Nanti malam rencana ngapain, bro? Gua mau ke rumah nyokap, ada reuni keluarga. Loh, bukannya rumahnya jauh ya? Ya makanya, udah lama gua gak kesana. Oh... Dalam! Segera ke rumah saya! Ya, duduk. Ini proposal yang kemarin. Saya mau revisinya sudah ada sebelum 7:30 pagi besok. Kamu lembur malam ini. Tapi Pak, saya ada acara keluarga, Pak. Gak ada alasan. Kalau besok pagi belum ada di meja saya, kamu gak usah datang kantor lagi. Ya sudah. Balik sana ke meja kamu. Baik, Pak. Halo, Ma. Maaf ya, aku gak bisa datang nih. Aku harus lembur soalnya. Besok ada tugas yang harus disubmit ke bos. Ya, nak. Kapan dong kamu bisa pulang? Ini tuh reuni keluarga yang belum tentu setahun sekali loh. Belum tahu nih, Ma. Udah dulu ya, Ma. Aku harus kelarin tugasnya. Emang Mama mau besok aku dipecat? Nah, Mama. Makasih ya. Sekarang gue sadar, waktu itu gak akan terulang. Maka luangkanlah waktumu bersama orang yang kalian sayangi. Sesungguhnya makna indah dari waktu tercipta ketika kita bersama orang yang kita sayangi.